Untung ada Pak Tani dan Bu Tani, episode 72 untuk teman-teman kelas 2. Makasih ya, Ajeng, sudah bantu Bibi Ayu lagi merapikan hasil panen untuk dijual hari ini. Sama-sama, Bi Ayu. Nah, kalau Adi, di mana ya, Jeng? Di situ, Bi. Adi sedang bantu kakek menjual beras hasil panen yang sebelumnya ke para pengepul beras, Bi. Wah, hebat sekali ya Ajeng dan Adi. Ternyata kalian senang membantu petani. Bibi Ayu bangga deh. Iya dong, Bi. Soalnya kita kan harus menghargai dan sayang sama para petani di sekitar kita. Hehehe. Termasuk Bibi Ayu, Pak Dimas, kakek, dan semuanya. Terima kasih ya. Nah, ini sudah selesai rapikan sayurnya, Jeng. Ajeng, boleh lo lanjut bantu kakek di sana? Baik, Ajeng ke sana dulu ya, Bi. Sudah beres, Di? Sudah. Kakek sedang mendata beras yang sudah ada di pengepul. Hehehe. Jeng, sudah ada teman-teman kelas 2 di rumah loh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Di, berarti ini hari terakhir kita belajar tentang profesi petani loh. Berarti hari ini tuh hari dan tanggal berapa sih teman-teman? Hari ini hari kelima, yaitu hari Jumat, tanggal 16 April 2021. Hari ini, kamu akan belajar tentang pentingnya petani bagi kita. Mengapa pekerjaan sebagai petani itu penting? Terkadang kita melupakan bahwa nasi, sayur, dan buah yang kita makan sehari-hari adalah hasil kerja keras bercocok tanam para petani. Setiap harinya, para petani tanpa lelah mengusahakan lahan pertaniannya agar menghasilkan pangan terbaik. Kita semua harus menghargai para petani padi, petani sayur, dan juga petani buah di sekitar kita. Terima kasih Bapak dan Ibu Tani semuanya. Senang sekali ya, masih banyak Bapak dan Ibu Tani di sekitar kita. Sehingga kita semua bisa mudah menyantap nasi, sayur, dan buah sehari-harinya. Iya, bayangkan kalau tidak ada Bapak dan Ibu Tani lagi. Wah, bisa-bisa tidak setiap hari aku makan sayur lodeh, terus buah jeruk. Mari teman-teman, gambarkan sosok petani di daerah sekitarmu. Lalu, kita tuliskan satu kalimat pesan buat mereka ya di gambar tersebut. Wah, sempat-sempatnya kalian berdua menggambar ini di pasar. Ibu senang lihatnya. Terima kasih, Bu. Ini karena kami sangat mengidolakan para petani, Bude. Itu berarti pelajaran kita sampai hari ini berhasil ya membuka mata Ajeng, Adi, dan teman-teman semua untuk tahu tentang petani dan hasil pertaniannya yang kita nikmati sehari-hari. Setuju, Bude. Kita sama-sama lihat gambar berikut ini. Lalu kita sebutkan ya, lahan pertanian tersebut termasuk lahan basah atau lahan kering. Gambar pertama, lahan pertanian basah atau keringkah ini? Aku tahu, Bu. Di gambar ini jelas terlihat ada buahnya, Bu. Maka ini adalah kebun buah. Kebun buah adalah termasuk lahan kering. Benar,
Sekarang kita ke gambar kedua. Ini adalah gambar lahan pertanian padi atau sawah dan termasuk lahan basah. Ya, betul. Karena sawah membutuhkan aliran air terus-menerus. Nah, Adi dan Ajeng tahu tidak bentuk lahan pertanian padi yang seperti ini dinamakan apa? Belum tahu, Bu. Ini namanya sawah sengkedan atau terasering. Kalian lihat kan bentuknya berterap ke bawah? Nah, itu dibuat begitu supaya aliran air dapat bergerak lancar, mengairi seluruh sawah. Kalau di Bali, sawah seperti ini disebut dengan sistem subak. Ini termasuk lahan basah juga kan, Bude? Benar, Adi. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya ya. Aku ingat, ini adalah lahan penanaman jagung, sering disebut ladang jagung. Dan termasuk lahan pertanian kering, Bu. Kali ini kita akan kelompokkan nama-nama buah dan sayur berikut ini ke dalam kolom yang tepat. Yang pertama, masuk ke kelompok manakah ini? Ini buah belimbing, Bude. Jadi masuk ke kolom petani buah. Benar kan? Betul. Lanjut ke berikutnya ya. Masuk ke kelompok petani buah atau petani sayur. Aku tahu, sayur bayam. Masuknya ke kelompok petani sayur. Betul lagi. Lanjut ke gambar ketiga ya. Ini buah nanas. Jadi masuk ke kolom petani buah. Ya, betul. Nanas termasuk buah yang rasanya apa, Jeng? Asam, Bu. Iya. Nah, ini gambar keempat ya. Aku tahu, Bude. Ini sayur selada. Jadi masuk ke kolom petani sayur. Hebat, betul semua. Tunggu, ada dua gambar lagi nih. Tapi ini bukan buah maupun sayur, melainkan para petaninya. Kalian pasti kenal deh. Wah, ini sih kami tahu banget. Ayo kita jawab bareng-bareng. 1, 2, 3. Pak Dimas adalah petani buah. Dan Bibi Ayu adalah petani sayur. Hari ini kita akan sama-sama menyimak sebuah lirik lagu. Lirik lagu? Betul, Jeng. Kata-kata dari sebuah nyanyian disebut sebagai lirik. Sebelum dengarkan lagunya nanti, kita simak dulu bersama liriknya ya. Nasi yang terhidang di meja makan lalu disantap tiap hari. Beragam sayur, beragam buah, semua hasil bumi. Dari manakah asalnya? Dari sawah, ladang, dan kebun. Siapakah penanamnya? Petanilah penanamnya. Siang terik dan hujan rintik tak dihiraukan. Sebab kita semua butuh nasi. Sebab kita semua butuh sayur. Sebab kita semua butuh buah. Terima kasih, Pak Tani. Terima kasih, Bu Tani. Pekerjaanmu sungguh mulia. Kita perlu berterima kasih pada Bapak dan Bu Tani yang bekerja keras mengusahakan sawah, ladang, dan kebun. Betul. Nah, kita isi sama-sama lirik tidak lengkap berikut ini dengan kata ladang, terik, mulia. Kalimat lirik yang tidak lengkap pertama adalah dari sawah, titik-titik, dan kebun. Jawabannya ladang, dari sawah, ladang, dan kebun. Yeay, benar. Selanjutnya. Siang, titik-titik, dan hujan rintik tak dihiraukan. Apa ya jawabannya? Oh iya,
terik. Siang terik dan hujan rintik tak dihiraukan. Bagus, kalimat terakhir. Pekerjaanmu sungguh titik-titik. Mulia. Kita masih akan memahami tentang penjumlahan dan pengurangan lagi ya. Kali ini, kakek kita akan menentukan harga sebuah barang dan juga uang yang kakek punya setelah melakukan pembelian dan penjualan. Hayo, kita akan menggunakan model apa untuk menjelaskan soal ini? Dengan menggambar model batang ya, Bu? Ya, benar. Nah, kita simak penjelasan pertama ini ya. Kakek mempunyai uang Rp500.000. Kemudian, uang kakek bertambah Rp250.000. Ibu gambar model batangnya ya. Batang biru adalah uang kakek sebesar Rp500.000. Batang kuning adalah Rp250.000. Karena tadi dibilang uang kakek bertambah Rp250.000 dari Rp500.000, berarti kita satukan ya model batangnya. Dan hasilnya adalah berapa hayo? Rp500.000 ditambah Rp250.000 jadinya Rp750.000. Tepat sekali, Adi. Nah, setelah punya uang Rp750.000, kakek lalu membeli sebuah alat nih. Dan sisa uang kakek setelah membeli alat adalah Rp650.000. Jadi, berapakah harga alat yang kakek beli? Batang oranye adalah sisa uang kakek. Sementara garis panjang ini adalah uang kakek sebelum membeli alat, yaitu Rp750.000. Nah, batang merah ini adalah uang yang dikeluarkan kakek untuk membeli alat. Berapakah itu? Aku tahu, Bude. Berarti begini, bukan? Jadi, harga alat ditambah Rp650.000 sama dengan Rp750.000. Nah, harga alat itu bisa didapat dengan mengurangi uang kakek di awal dengan sisa uang kakek sekarang. Berarti Rp750.000 dikurang Rp650.000 sama dengan Rp100.000. Benar. Harga alat atau batang merah ini nilainya adalah Rp100.000. Sudah mulai paham kan, Adi dan Ajeng? Paham. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya ya. Kakek mempunyai uang Rp300.000. Kakek lalu beli sekop seharga Rp50.000. Setelah memiliki sekop, kakek jadi bisa lanjut bertani dan menjual hasil tani. Uang kakek kini menjadi Rp450.000. Berapakah hasil penjualan hasil tani kakek? Nah, kita gambarkan satu persatu model batangnya ya. Tadi kan kakek punya uang sebesar Rp300.000. Itu adalah batang warna biru ini. Lalu ia beli sekop harga Rp50.000. Kita gambar dengan batang hijau ini. Berarti sisa uang kakek setelah beli sekop adalah garis panjang ini. Hayo Adi dan Ajeng, bisa jawab dulu tidak berapa nilai garis panjang ini? Aku coba ya, Bude. Jadi garis panjang atau uang kakek setelah beli sekop adalah Rp300.000 dikurang Rp50.000 sama dengan Rp250.000. Benar, berarti kita gambar lagi nih model batangnya ya. Uang kakek setelah beli sekop adalah batang oranye ini, yaitu Rp250.000. Dan batang merah ini adalah uang kakek setelah melakukan penjualan, yaitu Rp450.000. Kalau begitu,
Berarti hasil penjualan itu adalah garis panjang ini ya, Bu? Betul, Jeng. Jadi, berapakah angka hasil penjualan itu? Berarti 250.000 ditambah hasil penjualan sama dengan 450.000. Jadinya, hasil penjualan adalah uang kakek sekarang yang sudah bertambah dikurang uang kakek sebelum melakukan penjualan. Yaitu batang merah dikurangi batang oranye, 450.000 dikurang 250.000, hasilnya 200.000. Betul. Wah, logika matematika kalian semakin baik nih. Bagaimana kalau kita lanjutkan mengerjakan soal latihan? Nah, Adi dan Ajeng, perhatikan baik-baik tabel harga alat tani ini ya. Sekarang diceritakan uang kakek awalnya adalah sebesar Rp200.000. Dan setelah panen, uang kakek menjadi Rp325.000. Kemudian dari uang tersebut, kakek membeli sebuah alat. Sehingga sisa uangnya menjadi Rp250.000. Soalnya ada dua nih. Yang pertama adalah berapa hasil penjualan panen? Jadi, batang oranye ini adalah uang kakek sebelum panen, yaitu Rp200.000. Lalu, batang merah ini adalah uang kakek setelah jual panen, yaitu Rp325.000. Berarti, hasil penjualan panen adalah garis panjang ini. Berarti hasil jual panen itu Rp325.000 dikurang Rp200.000 sama dengan Rp125.000. Hore, benar. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Alat apakah yang dibeli kakek sehingga uang kakek kini tersisa Rp250.000? Batang merah ini adalah uang kakek setelah panen, yaitu Rp325.000. Lalu batang oranye ini adalah uang kakek setelah membeli alat, yaitu Rp250.000. Berarti alat yang dibeli kakek adalah garis panjang ini nih. Nilai garis panjang ini adalah Rp325.000 dikurang Rp250.000. Berapa ya? Nah iya benar, Rp75.000. Coba teman-teman, di tabel tadi yang harganya Rp75.000 itu alat apa ya? Singkal bajak. Tepat sekali. Wah, Ajeng dan Adi pintar sekali ya menjawab dan menjelaskannya. Teman-teman di rumah pasti menjawab benar juga kan? Hai teman-teman, ketemu lagi ya sama aku. Ini hari terakhir kita ketemu loh. Jadi hari ini aku akan semangatin kalian untuk membuat proyek akhir minggu kali ini. Apa? Kalian mau lihat lagi hasil gambarku kemarin? Boleh, boleh. Aku lupa. Kemarin kan belum diwarnai. Sebentar ya, aku warnai dulu. Nah, selesai deh. Tahapan lengkap proses penanaman padi yang sudah diwarnai. Bagus tidak, teman-teman? Makasih loh. Aku yakin hasil poster kalian pasti nggak kalah bagusnya. Oh iya, aku mau tulis perasaanku untuk hasil poster ini di buku jurnal proyek akhir mingguku. Aku senang sekali membuat poster ini. Dengan begini, aku akan selalu ingat proses kerja kakekku saat menanam padi. Selesai. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman. Tetaplah rajin dan juga semangat. Dadah! Pelajaran seminggu ini menyebabkan
menyenangkan sekali ya, Jeng. Apalagi hari ini, banyak sekali yang kita pelajari. Iya, kita tadi sempat ke pasar lagi, bantu Bibi Ayu dan Kakek berjualan hasil panen. Kemudian, tadi kita main tebak gambar lahan pertanian dengan Ibu. Lalu mengenali mengelompokkan hasil tani, petani buah, dan petani sayur. Terus latihan pakai model batang lagi. Nah, sesuai janji Ibu tadi, kita dengar dan nyanyikan sama-sama yuk lagu ini. Terima kasih Bapak dan Ibu Tani. Nasi yang terhidang di meja makan, lalu disantap tiap hari. Beragam sayur, beragam buah, semua hasil bumi. Dari manakah asalnya? Dari sawah, ladang, dan kebun. Siapakah penanamnya? Petanilah penanamnya. Siang terik dan hujan rintik tak dihiraukan, sebab kita semua butuh nasi, sebab kita semua butuh sayur, sebab kita semua butuh buah. Terima kasih Pak Tani, terima kasih Bu Tani, pekerjaanmu sungguh mulia. Pekerjaanmu sungguh mulia. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.